Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Pemilihan ini dilakukan dalam Kongres kelima Partai Demokrat di Jakarta Convention Center. Kongres kelima Partai Demokrat telah menentukan pemimpin baru partai untuk periode mendatang. Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2020-2025. AHY terpilih secara aklamasi setelah seluruh pemilik hak suara dalam pemilihan ketua umum sepakat untuk memilih AHY. Agus Harimurti Yudhoyono akan meneruskan tugas ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat ketua umum Partai Demokrat sejak 2013 silam. Dalam sambutannya, AHY berterima kasih kepada seluruh kader partai dan siap untuk mengemban amanah menjadi pemimpin Partai Demokrat selama 5 tahun ke depan. Para ketua DPD dan para ketua DPC yang mewakili seluruh pemilik hak suara, hati saya bergetar, tak kuasa menetes air mata karena terharu melihat semangat yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan ini adalah semangat dan kebersamaan yang akan kita terus bangun dan perkuat 5 tahun ke depan.